Sehat-sehat, Bu. Kata. Lama banget jalan, panas. Jangan-jangan sakit ya. Dan ternyata beliau masih mengingat saya, alhamdulillah. Agak sedih enggak ketemu si Bapak. Mudah-mudahan yang terbaik buat beliau. Saya di kota Semarang sebelum nanti sore kembali ke Jakarta. Ya, dan kali ini saya akan jalan ke arah Simpang 5, sahabat. Kemudian yang kedua, saya ingin jalan ke arah dari Simpang 5 ke arah Mall Paragon. Karena saya ingin bertemu kembali dengan seorang kakek penjual kerupuk yang 2 tahun lalu. Di Mei 2022 saya pernah ketemu beliau dan menemani berjalan dari sekitar Mall Paragon sampai ke belakang kantor Gubernur Jawa Tengah. Videonya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Semoga beliau masih ada, masih sehat. Saya bisa ketemu. Dan menurut obrolan saya waktu itu bahwa beliau jualannya itu hari Jumat dan hari Minggu. Nah, kebetulan ini hari Jumat, semoga mudah-mudahan bisa ketemu. Kata beliau sih tinggalnya di daerah Anggrek ini. Saya juga nggak tahu Anggrek ini gimana. Dan nanti akan lewat ke sana. Oke, selamat mengikuti perjalanan pagi saya di Kota Semarang. Oke, saya udah tiba di Simpang 5. Udah ada yang berolahraga, sepeda, jalan lari. Meski nggak terlalu ramai, mungkin karena bukan hari libur ya. Ya, saya akan berputar-putar dulu di sini. Oke, sahabat, jam 6.15 saat ini. Tadi saya habis coba nerbangin drone sebentar ya.
Berapaan? 5.000. Ya murah aja. Iya. Enggak dapat berapa? Sendiri. Belum. Hah? Dari tadi subuh. Udah dari subuh di sini? Iya. Oh. Dari masjid dari subuh. Iya, sampai jam berapa? Sampai nih selesai olahraga terus di situ. Oh, gitu. Terus ke masjid sore. Iya. Berapa satunya? 5.000. Udah, ini buat ibu aja. Hah? Sisanya buat ibu. Ya, maksim. Mudah-mudahan sehat. Amin. Makasih, Bu, ya. Ya, kok sendiri? Sendiri. Hah? Dari Jakarta. Saya tiba di perempatan kantor gubernur di depan sana, dan Telkom seberangnya. Ya, Taman Indonesia Kaya di sana, dan si bapak itu yang jual kerupuk itu biasanya mendorong sepedanya sampai ke sana. Ya. Dan kalau perkiraan ini belum nyampe sini sih, kalau ngikuti waktu ketemu kala itu ya. Ya, saya sampai di stadion atau Gor Tri Lomba Juang. Ramai anak sekolah karena di sini banyak sekolah. Oke, saya mampir di Taman Pandanaran. Ada patungnya ikon ini, ikon Semarang. Ya, model apa ya, sapi atau kerbau. Taman Pandanaran. Ya, ini baru jam 6.49 udah. Oke, saya akan lanjut ke sana, ke arah Mall Paragon. Ya, dulu di sekitar sini ada ibu-ibu yang lari-lari mengejar si bapaknya karena mau beli kerupuk. Tapi sampai saat ini belum kelihatan tanda-tanda ada si bapaknya. Ya, coba saya terus jalan sampai ke Mall Paragon. Ini kayaknya ada si ibu yang lari-lari mengejar. Beli kerupuk teh. Saya coba tanya-tanya. Jual apa, Bu? Tisu. Oh, tisu. Ibu ingat saya enggak? Dulu ibu pernah ngejar bapak-bapak beli kerupuk.
Sehat-sehat, Bu. Oh, tiap hari jual ini. Nah, si Bapak itu masih jualan kerupuk? Oh, nggak pernah? Udah lama? Pas Ibu ngejar-ngejar beli kerupuk gitu. Kan saya ikut jalan sama Bapaknya sampai di gubernuran sana. Habis sehari? Hah? Sehari ini habis? Tentu, kadang-kadang laku juga, kadang-kadang start kita. Start kan ngambil dulu. Tiap hari bawa berapa? Kadang-kadang 12, kadang-kadang ya 15, kadang-kadang. Iya. Tentu lah. Saya tadinya mau jalan ke sana, sampai Paragon, biasanya kan ketemunya di sana. Tapi udah nggak ada ya, udah nggak pernah kelihatan. Udah lama banget, jalan. Jangan-jangan sakit ya beliau. Udah lama banget itu. Oh, kan saya dulu udah 2 tahun, dulu tahun, udah hampir 2 tahun. Tapi tisunya gede-gede, nggak ada yang kecil ya? Aslinya ibu mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Lah ke Tangerang ke siapa? Tangerang Makarwo. Hah? Makarwo. Makarwo itu siapa? Sama suami. Oh, waktu masih ada suami. Iya, sekarang udah enggak ada. Udah enggak ada. Oh, gitu. Ya Allah, Pak, kadang-kadang aku enggak. Ya Allah, kemana nih nyari uang nih ya? Kadang-kadang Tepat. Tapi tinggal di mana? Sekarang saya kos sendiri. Ini saya berambil rasa belakang Masjid Anor. Iya. Tuh. Tapi tiap hari di sini? Tiap hari. Cuma kalau hari Minggu enggak. Hari Minggu harus Senin enggak. Hari Selasa. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Udahlah, tisunya enggak saya bawa, ini buat ibu aja. Enggak, alhamdulillah, Amin. Mudah-mudahan nanti kalau saya pas ke Semarang lagi, nanti saya jalan-jalan lagi. Insya Allah, mudah-mudahan, Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat, ya. Ya, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya, tadi ketemu ibu-ibu yang dulu lari-lari mengejar si Bapak beli kerupuk di sana. Dan ternyata beliau masih mengingat saya, alhamdulillah. Padahal sudah 2 tahun. Dan informasi dari beliau sudah lama tidak melihat si Bapak jualan kerupuk lagi. Beliau tiap hari dagang tisu di sana, di lampu merah sana. Ini lampu merah dekat Pandanaran ya. Dekat pusat Bumi Raibatan Selatan. Ya, mudah-mudahan si bapaknya baik-baik dan si ibunya juga. Insya Allah kapan-kapan kalau ke Semarang lagi saya tengokin si ibunya. Agak sedih nggak ketemu si bapak. Akhirnya ada apa-apa. Mudah-mudahan yang terbaik buat beliau. Oke sahabat, itulah jalan pagi saya di Semarang. Niat bertemu kembali dengan si bapak penjual kerupuk. Tapi ternyata sudah tidak berjualan lagi. Tapi masih bertemu dengan si ibu yang sudah sebatang kara, yang sehari-hari berjualan tisu. Semoga beliau baik-baik dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, sampai jumpa di jalan-jalan pagi saya berikutnya.